Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan review tas fosil dengan seri Maya Sachel warna coklat. Di video ini nanti saya akan mengukur ukuran tas ini berapa panjang dan lebarnya. Kemudian barang apa saja yang nantinya bisa masuk di kompartemen utama tas fosil Maya Sachel. Jadi buat kalian yang penasaran sama video ini atau tas ini, kalian bisa tonton sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, langsung saja kita bahas mengenai tas fosil dengan seri Maya Sachel ini dengan warna coklat. Yang pertama, untuk bahannya menggunakan bahan kulit 100% kulit sapi di eksteriornya, atau full 100% kulit tanpa ada imitasinya, dengan mempunyai 3 kompart utama, yaitu 2 kompart utama kompartemen utama tanpa resleting dan 1 kompartemen dengan menggunakan resleting seperti ini. Sebelumnya saya akan mengukurnya dulu berapa ukuran panjangnya tas Maya Sachel ini. Dengan ukuran panjangnya 35 cm dan tingginya 27 cm dan lebarnya sekitar 16 cm. Nantinya saya akan memasukkan barang apa saja yang bisa masuk di tas Maya Sachel ini. Yang pertama, saya sudah menyiapkan tape dengan ukuran ini. delapan belas atau sembilan belas cm yang kita bisa masukkan di kompartemen dengan resleting, dan juga satu dompet besar, ukuran besar dengan panjangnya 19 cm atau sampai 20 cm. Masih bisa dimasukkan di kompartemen utamanya di bagian tengah sini dengan menggunakan resleting. Jadi walaupun ada 3 kompartemen utama yang salah satunya menggunakan 1 kompartemen dengan resleting, kita masih bisa memasukkan barang-barang penting seperti dompet atau yang lainnya juga. Jadi tetap aman, tetap safety, tanpa ragu kehilangan barang-barang yang penting. Sudah aman ya, walaupun ada 2 kompartemen tanpa resleting seperti ini yang nantinya dimasukkan barang-barang yang tidak terlalu penting. Di sini saya sudah menyiapkan ya. Saya sudah menyiapkan beberapa barang seperti pouch. Nih, nanti saya masukkan di bagian kompartemen yang tanpa resleting. Dengan ukurannya 25 cm bisa langsung dimasukkan saja di bagian kompartemen yang tanpa resleting. Di sini masih muat ya, masih sangat-sangat muat. Dan satunya lagi, kita bisa memasukkan barang juga. Ini juga ukurannya 25 cm bisa dimasukkan di bagian kompartemen satunya. Jadi seperti ini ya. Jadi tas ini cocok banget untuk membawa barang banyak, karena untuk kompartemennya ini cukup luas banget, walaupun ada 2 kompartemen dengan tanpa resleting dan 1 kompartemen dengan resleting. Tapi jangan khawatir ketika kamu membawa barang-barang yang penting seperti handphone atau juga dompet atau penting-penting lainnya seperti rumah, itu kamu juga bisa memasukkan barang-barang yang penting di bagian yang dengan resleting. Nah, jadi cukup
cukup besar dan cukup luas untuk kebutuhan utamanya. Selain itu, untuk bagian dalamnya menggunakan bahan polyester seperti ini dan juga dilengkapi dengan satu saku kecil dengan resleting seperti ini. Jadi kalau kamu membawa barang-barang kecil seperti kunci mobil, terus karcis atau mungkin yang sifatnya barang-barang kecil, kamu masih bisa dimasukkan di kompartemen kecil saku di bagian belakang. Ini cuma satu aja yang di bagian dalam sini untuk kompartemennya. Untuk satu sisinya ternyata tidak menggunakan saku, tidak ada tambahan saku lagi. Dengan detail seperti ini untuk resletingnya menggunakan resleting dengan tulisan fosil dan juga emboss atau emblem fosil. Dan juga di bagian dalam terdapat satin seperti ini satinnya. Untuk mengetahui artikel tas ini, keaslian fosil ini dan juga di mana tempat ini atau di negara mana tas ini dibuat. Dan tas ini dibuatnya di negara Kamboja. Selain itu, di bagian samping sebelah kanan, terdapat satu kompartemen dengan satu resleting, dengan resleting maksudnya, yang juga bisa dimasukkan tangan. Artinya kamu bisa memasukkan kunci mobil, kunci motor, kunci rumah, dan juga sekalian rumahnya. Jadi cukup luas ya. Atau telapak tangan orang dewasa, bayi mungkin sekitar 3. Telapak bayi sekitar 3 masih bisa ya. Jadi kalau untuk yang telapak dewasa cuma satu saja. Kemudian untuk tali tas fosil Mayasa Cell ini menggunakan tali kanvas atau webbing ya, seperti ini. Karena memang tas ini ukurannya besar seperti rumah, apa saja bisa masuk barang ini. Dan dilengkapi dengan satu tali dengan bahan kanvas seperti ini detailnya ya. Untuk detailnya sendiri di bagian bawahnya terdapat 4 hardware di sisi kiri dan kanan, pojok kanan kiri, sisi utara, kiri dan kanan, timur dan barat. Dan fungsinya ini ketika diletakkan di meja, dia tetap fungsinya tetap kuat ya, biar tetap kuat. Dan juga untuk menambah kesan yang tidak terlalu biasa di bagian sisi kiri dan kanan. Jadi full kulit di bagian kiri, kanan, depan dan belakang dan juga bawah. Walaupun tas ini besar, apalagi dengan menggunakan bahan 100% kulit sapi, tapi juga tidak ada sapinya, cukup kulitnya saja. Tetapi walaupun ukurannya besar, tapi untuk bahannya atau untuk beratnya tidak terlalu berat sekali. Jadi pas banget ya. Untuk kamu suka dengan membawa barang-barang yang banyak, atau kamu suka membawa barang-barang laptop, rumah dan segala isinya, ini tas yang cocok untuk kamu miliki dan juga cocok untuk kamu koleksi. Jadi seperti ini ketika sudah dipakai di tenteng seperti ini. Kemudian untuk dipakai di bagian sling bag seperti ini. Dan juga dipakai untuk disilang seperti ini. Jadi cukup bagus banget ya. Oke, mungkin itu saja mengenai review
kertas fosil Maya Satchel dengan warna coklat ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.